guys, kita berjumpa lagi dengan Agus. Kita membahas Sisilia ya. Empat, lima, Bunda F3, Bunda AC6, D4, C kali D4, Bunda kali D4. Di sini kita bahas Sisilia Kalashnikov E5. Bunda B5. Kalau main begini low mental ya. Kita bahas D6. Di sini rata-rata orang bermain Bunda B C3. Contohnya kalau saya main ada variasi baru. Bunda B D2. Nah, kawan-kawan di sini jalannya apa? Contoh H6 ya. Kita balik Bunda B ke C3. Kawan-kawan misalnya langkah apa? Bisa gajah E6 atau Bunda F6. Mau yang mana? Contoh ini dulu ya. B5. Coba tebak kawan langkahnya apa ini di sini? Yang bagus terus. Kita di sini bermain A4. Kalau kawan-kawan apa mainnya? B4 atau makan? Contoh kalau B4 ya. Bunda kita ke C3. Ditambahin langkah apa itu? Misalnya Bunda F6. Itu yang bagus langkahnya apa? Bisa Bunda makan, bisa gajah C4. Contoh kita makan dulu ya. Bunda kali F6. Misalnya dimakannya pakai apa? Menteri ya. Kita naik kuda C4 nih, petak bagus tuh. Nggak kelihatan kan kawan-kawan? Misalnya dia gajah E7. Putih langkahnya apa yang bagus? Kau mau makan bos? Tempur terus. Bunda B6. Benteng paksa ya, benteng D8 nih. Di sini bagusnya kuda D5 apa kuda kali gajah C8? Kita ambil gajah C8 nya dimakan pakai benteng C8. Ini gajah kali C8. Di sini putih menang satu pion. Gajah dua, dua gajah ya. Kira udah pembahasannya dimundur lagi ya dari
Ramai ya. Nah, kita bahas kalau gajahnya ke enam nih. Jadi kuda ke enam ya. Kalau gajahnya ke enam, kemana itu? Kudanya analisa, analisanya kudanya ke sempat guys. Di sini buahnya sudah gak enak hitam. Kira-kira jalan apa yang bagus itu hitamnya? Menurut saya sudah gak enak ini buahnya. Ya contoh kuda F6 lah. Nah budi harus pakai apa yang terbaik? Di sini langkah terbaiknya gajah F3 pengembalan luar. Nah di sini kau dikasih satu pian ya. Kalau dimakan ini gajahnya ke sini. Star ini bisa sekat benteng. Enggak bisa berarti. Oh. Oke, guys. Nanti pembahasan selanjutnya ada lagi.